teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia Sofi Saraya, biasa dipanggil Nadia, dengan NIM 67/2019/32, dan rekan saya Esther yang Dwi Wijaya, biasa dipanggil Esther, dengan NIM 67/2019/019. Kali ini kami akan memberikan video tutorial tentang membuat antena kaleng sebagai TR2 dari kelas Tekjar C. Selamat menonton. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Semuanya ada di sini. Yang pertama ada kaleng bekas yang sudah dilubangi. Selanjutnya ada konektor SMA. Selanjutnya ada kabel koaksial. Selanjutnya yaitu ada baut dan mur sebanyak 4 buah. Ada RJ58. Ada soket TNC. Lalu ada kawat tembaga. Dan ada selotip. Selanjutnya ada obeng. Dan yang terakhir ada gunting. Pertama-tama pasangkan tembaga pada soket, lalu masukkan ke dalam kaleng yang sudah dilubangi tadi. Seperti ini. Nah, untuk memasangkannya kita memakai baut. Kita pasangkan satu-satu. Untuk bagian ini kita cepatkan saja karena membutuhkan waktu yang lumayan banyak. Nah, pastikan semua baut terpasang dengan benar seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan konektor SMA, tapi sebelum itu kita selotip terlebih dahulu agar lebih kuat dan tidak lepas-lepas nantinya. Setelah itu kita masukkan ke dalam konektor SMA. Lalu kita masukkan kabel ke dalam konektor SMA-nya. Dan jangan lupa kita selotip juga antara kabel dengan konektor SMA-nya agar nanti tidak lepas dan lebih kuat. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan kabel ke dalam RJ58. Kalau sudah, jangan lupa diselotip ya teman-teman, supaya konektor 58-nya dan kabelnya tidak terlepas. Setelah terpasang, akan jadi seperti ini. Kemudian, kabel koaksial yang sudah dipasangkan dengan konektor SMA dan RJ58 tadi, kita pasangkan ke soket yang sudah dipasangkan di kaleng ini. Dan jadi deh, antena kaleng by Nadia and Esther. Terima kasih, bye!